saat ini kita gandeng kereta api di malam satu Suro. Tahun baru kalender Jawa saat ini sama dengan tahun baru Hijriah. Awalnya kalender Jawa Saka berbeda dengan kalender Hijriah. Penyamaan awal tahun baru antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah dilakukan oleh Raja Jawa Sultan Agung bersamaan dengan 1 Muharram tahun 1043 Hijriah, atau kalau tanggal Masehi pada saat itu tanggal 8 Juli 1633 Masehi, di mana pada saat itu kalender Jawa menunjukkan tahun 1555 tahun Saka. Sehingga pertama kali kalender Jawa yang diinisiasi oleh Sultan Agung mulainya bukan tahun 1 tapi tahun 1555. Jadi dimulai tanggal 1 Suro tahun 1555. Nampak kereta melintas kereta ketel di relasi benteng ke Kota Lama di Malang. Nama-nama bulan Jawa pun mirip dengan nama-nama bulan Hijriah, di mana nama-nama bulan Jawa yaitu Suro, Sapat, Mulud, Bakdo Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Ruah, Poso Besar. Nama bulan ini mirip dengan urutan kalender Hijriah, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal,
Rabiul Akhir, kalau kalender Hijriah nama bulannya yaitu Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ramadan, Awal, Dzulqa'dah, karena sistem perhitungannya sama, awal tahun baru kalender Jawa selalu jatuh bersamaan dengan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Tim kalender ini berlaku di Pulau Jawa dan Madura kecuali Banten karena pada saat itu tidak termasuk daerah Mataram. Kini kalender Jawa ini masih digunakan sebagian masyarakat Jawa. Nampak melaju kereta api dari arah utara. Pemberian nama hari pun dalam kalender Jawa menyerap sebagian dari bahasa Arab, diantaranya Ahad, Isnain atau Senin, Salasa atau Salasa, Arba'a atau Rabu, Kamisi atau Kamis, Jum'ah atau Jumat, dan Sab'ah atau Sabtu. Selain itu, siklus Pancawara juga dikenal di kalender Jawa. Selain itu, siklus Pancawara juga dikenal di kalender Jawa. Terdiri dari 5 hari pasaran, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.